Salim. Kita kelas simpulan bahasa yang pertama. Apa dia? Tidak, yang pertama ada angin. Apa? Ada angin. Ulang? Ada angin. Semua lah. Biasa pada satu. Yang dulu tulis, coba kamu belajar bercakap. Apa simpulan bahasa yang pertama? Ada angin. Semua bercakap. Apa? Ada angin. Maknanya? Berkelakuan luar biasa pada suatu ketika. Kadang-kadang pandai marah, kadang-kadang pandai senyum. Nah, itu ada angin lah itu. Kadang-kadang apa lagi? Kadang-kadang baik hati, kadang-kadang jahat hati. Nah, itu ada angin nama dia. Kadang-kadang ketawa seorang diri. Itu ada angin gak tuh? Ada. Itu ada gila. Ada. Mungkin mau sot-sot sudah kan? Iya. Oke, yang kedua? Ada bakat. Maknanya? Mempunyai kemahiran yang tersendiri. Bakat, ada bakat. Boleh menari, boleh menyanyi, boleh berkaraoke. Apa lagi? Boleh berlakon. Itu ada bakat. Boleh bermain musik. Itu ada bakat. Yang seterusnya ketiga? Ada bakat. Ada bakat kah ketiga kena tulisannya? Iya. Keempat? Alas perut. Apa alas perut? Sementara menunggu nasi masak. Alas perut makanan ringan ataupun sebelum, kalau kamu lapar misalnya, kamu makan kue dulu sebelum nasi masak, atau kamu makan ubi kah, kan? Itu alas perut. Ada lagi kah tulisannya? Ada. Apa? Anak angkat. Apa itu anak angkat? Anak orang lain yang dipelihara seperti anak sendiri. Ya, anak angkat maksudnya kamu, contohnya ibu bapak kamu memelihara anak orang lain, dijadikan anak dia sendiri. Itu adalah anak angkat. Anak angkat, adik angkat, abang angkat. Ketua kelas ada abang angkat gak di sini? Ya dah. Kakak angkat? Ada kakak angkat? Ya ada lagi tertulis sana? Tidak sudah. Yang keenam kita sambung kelas. Ya. Yang keenam. Air muka. Air muka. Oh. Rupa atau wajah seseorang. Boleh baca kan? Boleh. Rupa atau wajah seseorang. Seorang. Kemudian ajak ayam. Apa maksudnya? Tidak bersungguh-sungguh mengajak. Mengajak tidak apa? Bersungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Tidak. Tidak bersungguh-sungguh mengajak seorang. Mengajak kah menjemput? Menjemput. Dua. Menjemput. Menjemput seseorang. Sebagai contoh, apa nama? Ini siapa nama? Sari. Oke, si siapa ketua kelas? Siapa nama ketua kelas tadi? Filiton, nah, apa tuh? Begitu panjang. Siapa nama panggil tuh? El Kristen. Dia bawa si Sari. Dia mau bawa pikantin. Sarin, mari, pikantin. Si. Diajak betul-betul kan tidak? Tidak. Dia jemput begitu saja. Diajak begitu saja. Tidak bersungguh-sungguh. Nah, kalau mau nikah tidak? Dia tidak mau bagi betul-betul. Maksudnya, dia tidak ajak kawan dia ataupun sini, mari makan. Ya, satu kali aja panggil. Tidak bersumbah-sumbah. Bermuka ajak-ajak ayam, alas perut, apalagi ada. Ya.
Pernah dengar perkataan ada hati? Pernah. Apa maksudnya? Ada hati, ada keinginan. Punya keinginan ya? Tidak, tidak, sungguh-sungguh muncul-muncul. Lakukan sesuatu, keinginan. Cuti ini saya mau pergi ke Korea, melancong ke Korea. Maksudnya, kamu ada hati mau melancong ke Korea? Korea. Saya Saril berkeinginan untuk mendaki Gunung Kinabalu pada masa cuti. Maksudnya Saril ada hati. Saril ada hati dengan ketua kelas. Apa maksudnya? Kalau begitu apa maksudnya? Hah? Suka. Saril suka kah? Saril tidak suka? Suka. Suka lah itu. So, ada hati. Banyak maksud ada hati ya. Anak angkat, anak buah. Anak buah ini orang yang dibawa. Pernah dengar perkataan anak buah? Pernah. Apa dia? Anak buah saya. Pernah dengar? Sebagai contoh, Bob. Siapa namanya? Syaril. Ya, masuk. Syaril kah? Nama kamu Syaril? Iya. Kamu siapa nama? Muhammad Syaril. Syaril ini pun Syaril? Dia Syaril Iman. Nah, boleh. Oke. Syaril, dia punya... Abang Syaril ada anak dia. Ada abang kah? Ada kakak? Ada. Kamu ada kakak? Ada. Ada abang? Ada. Ada anak abang kamu? Ada. Nah, berarti anak abang Syaril itu adalah? Anak buah kepada Syaril. Itu contoh. Apa lagi contoh lain? Kristen kan, ini ketua kelas, dia punya anak-anak buah sekarang adalah ini yang kawan-kawan yang ada di sini sekarang. Siapa dia punya anak buah? Sebagai ketua, ini kawan-kawan kamu ini boleh dikatakan sebagai anak buah. Jadi apa maksudnya itu? Ah? Apalah maksud betul-betul ini anak buah ini? Kalau di dalam buku ini orang yang dibawa jagaan seseorang ketua atau anak saudara. Orang yang dibawa di bawah seorang atau apa tadi tuh? Orang dan seorang ketua atau ataupun anak abang saudara orang yang dibawa jagaan seseorang ketua ataupun anak saudara. Jadi siapa ketua kamu sekarang? Ada berapa anak buah dia sekarang? Banyak. Ramai. Ada berapa biji mata anak buah dia sekarang? Semua ada dua biji mata kan? Iya. Ada berapa pasang telinga? Semua ada telinga kan? Ada ya. Satu lagi telinga. Yang satu hilang, sebelah hilang masa tahun 6 dulu. Iya ada. Semua ada kan? Oke. Yang ke-10 anak buah apalagi ya. Sambil yang penting-penting sajalah. Anak emas. Pernah dengar perkataan anak emas? Pernah. Apalah nih? Anak sayangan. Anak emas nih, anak yang banyak emas. Tidak. Anak? Anak sayangan. Sayangan. Kesayangan. Syaril adalah anak emas kepada bapaknya. Maksudnya dialah yang satu-satunya anak yang paling bapak dia sayang. Yang lainnya pukul-pukul. Dipukul-pukul kan tidak? Tidak. Anak angkat kaki. Sebelah lagi satu. Ini IMES, ini kuat Jawa. Siapa tumbuk nih?
Tidak tahu. Anak, angkat kaki. Angkat kaki begini kah? Tidak. Maksud angkat kaki. Meninggalkan? Meninggalkan seseorang. Meninggalkan seseorang? Meninggalkan satu-satu. Saril meninggal angkat kaki daripada keramaian itu karena tidak suka temannya berdangdut. Jam ada satu keramaian lah kan, tiba-tiba kamu jalan, maksudnya kamu angkat kaki. Kan satu-satu tempat. Banyak banget, 12, 11, yang ke-12, angkat kaki, atas kamu. Pas. Dengar. Negara. Negara. Di sebelah barat. Negara barat lah, sebelah barat. Atas angin. Contohnya di negara-negara Eropa. Orang putih. Kita di negara timur. Kita dipanggil negara timur. Sebelah timur. Sebelah barat ya. Negara yang lebih besar lagi. Negara China. Negara Eropa. Negara apa lagi? Portugis. Portugal. Bahasa yang pernah ada. Ayam pernah dengar ayam? Pernah. Apa itu ayam? Ayam itu ialah ayam tambatan. Manuk. Jadi ayam tambatan maksudnya di sini orang yang cantik. Orang harapan. Orang harapan. Saril merupakan ayam tambatan sekolah SMK Ulusugut Ranau dalam Sukan bola sepak. Maksudnya Saril ini ada kelebihan. Dia boleh bermain menendang sambil terbang. Itu kelebihan dia. Sebab itulah dia jadi ayam tambatan. Boleh jadi kah kalau ayam tambatan tendang bola pun tidak pandai? Tidak. Itu apa nama dia? Kaki bangku. Nah, itu kalau simpulan bahasa dia kaki bangku. Bangku alias basum. Pernah dengar basum? Pernah. Kaki bangku alias basum. Ada kamu jawab apa itu bahasa dusun baru-baru? Ada. Apa jawab dengan baik? Oh, itu jawab. Adakah di sini yang mengambil bahasa kedesan dusun? Ya, siapa yang dapat jawab dengan baik? Ah, dia kelas ambil mata pelajaran kedesan dusun lah. Yang kosong tuh kamu tidak ambil lah. Music lagi, siapa yang betul di sana? Nah, kamu akan masuk kelas music nanti. Alah, hujan lagi nih, kan? Iya. Coba di sini yang ada kelebihan atau kebolehan untuk memberhentikan hujan? Siapa? Enggak di sini. Sekeluar lah kelebihan kamu. Tidak lagi. Jadi yang tambatan. Tiada kah yang tambatan kalau pasal hujan? Ada. Lepas ni apa masa kamu? IPM. Kamu cuba dulu sampai 15. Kalau masa masih ada sampai 16. Lepasnya kamu mau bahasa Inggris kah? IPM. Pendidikan Islam. Bila puasa tuh? Besok. Ini bapak mau sembahyang sudah beli bang. Siapa tukang azan tuh? Ya, bukan ini kan satu tidak kan?
Belum lagi. Masuk. Siok lo berpuasa kan? Jimat lagi, tidak perlu bawa duit banyak-banyak. Kalau sebelumnya kamu bawa duit 500 satu hari kah? Berapa ratus? 50 ringgit satu hari? Bukan 50 ringgit satu hari? Samalah saya pun saya bawa tiap-tiap hari 10 ringgit jantung saya. Cukup lama itu kan? Saya 50 ringgit saya satu minggu. Apa bom kah tuh? Apa tuh? Kantut raksasa? Besar kah itu raksasa? Cuman apa besar ya? Raksasa ada gigi kah? Ya dah. Tajam.